Baiklah, dalam kita mengupas Deepavali Muhibah Keluarga Malaysia, kita bersama-sama dengan seorang tokoh Malaysia yang berjaya mengharumkan nama negara dan meletakkan Malaysia di pesada dunia. Kita bersama dengan seorang ahli memanah Paralimpik kita, iaitu S. Suresh bersama-sama kita untuk menceritakan macam mana pengalamannya berhari raya Deepavali. Apa khabar S. Suresh? Happy Deepavali. Hai, baik. Happy Deepavali. Apa khabar semua? Sihat. Terima kasih meluangkan masa. Kat rumah ke tu? Ya, kat rumah. Kat belakang ada ayah di sana. Hello, ayah. Apa khabar? Happy Deepavali. Happy Deepavali, Uncle. Deepavali, Valtekal. You are live on television right now, so smile. Jadi kita nak ucapkan terima kasih. Dia tak nampak tu. Oh, dia tak nampak. Kesian dia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Suresh meluangkan masa di pagi di Deepavali. Kan? I know you are busy. Mesti ada macam-macam yang sedang diraikan. Yeah. Jadi di sini kita nak bertanya, apa tu? Sekarang anda berada di rumah. Apa perbezaan sambutan di Deepavali tahun ini berbanding tahun lepas waktu kita menghadapi pandemik? Masa menghadapi pandemik itu kami tak dapat celebrate dengan satu family sebab tak ada yang datang, tak ada yang pergi sebab kami follow SOP. So tahun ni masih juga kami ikut SOP, tapi family saya semua dah buat RTK sebelum balik. Lepas tu dia orang semua dah ambil dua dos. Lepas tu yang ambil dua dos baru balik, so kami celebrate dengan yang dah vaksin dah. Lepas tu ikut SOP semua tu. Kami pun turut gembira. So, kami tak keluar pergi mana, so just pergi temple. Lepas tu spend time dengan rumah sajalah. Walaupun dalam rumah saja bersama keluarga, itulah orang kata elemen yang kita rindukan sebenarnya. Kita tak nak ambil masa Suresh begitu banyak, tapi kita nak tahulah Suresh daripada sudut kita sebagai rakyat keluarga Malaysia. Kan? Suresh sendiri sebagai seorang atlet Paralimpik, melihat bagaimana sukan mampu untuk menyatukan kita semua, tak kira bangsa, tak kira agama. Jadi pandangan Suresh bagaimana selama ini dalam bidang sukan Paralimpik, melihat tak lebih ramai yang mengenali sama sendiri daripada sudut agama dan juga bangsa, Suresh? Sebab kami dalam sukan ni kami macam tak kira bangsa semua tu, sebab kami ni masa di sukan tu kami macam satu keluarga. So kami semua akan bersama, lepas tu kami akan, semalam pun ada yang kawan-kawan yang call saya, lepas dia orang ucap Happy Deepavali dekat saya, semua orang. So saya pun dah rasa happy, dari Sarawak pun ada orang call. So memang saya happy sebab yang tu. Kami macam satu keluarga, so tak kira, kami tak kira bangsa semua tu. Saya rasa saya tahu kenapa, Suresh. Sebab Deepavali ini merupakan perayaan pertama seluruh rakyat Malaysia boleh menyambutnya. Jadi Deepavali ini bukan saja untuk kaum Hindu, tapi saya rasa Deepavali kali ini adalah untuk semua rakyat Malaysia. Ada yang merindui keluarga dan sanak saudara, kawan-kawan India mereka. Jadi inilah peluangnya, kan? Tapi Suresh, kita dah fokus kepada kerjaya anda sekarang. Daripada menjadi juara dunia tahun 2019, anda ingin bangkit semula dan sasaran anda Paris 2024 Paralimpik, betul ataupun tidak? Ya, betul. Jadi macam mana persiapan Suresh? Saya difahamkan Suresh harus mengumpul markah untuk menjalani pertandingan-pertandingan antarabangsa. Jadi macam mana persiapan Suresh setakat ini? Setakat ni kami masih tak training lagi, tak start lagi sebab rasanya dekat MSN dia orang perlu sanitize semua tu. Lepas tu lepas Deepavali ni kami akan masuk balik, lepas tu nak ni balik dan lepas tu nak prepare untuk game sebab dekat Paralimpik tu memang angin agak kuat, so kami tak prepare sangat. So kali ni kami akan pergi game banyak. Lepas tu memang saya dapat tahu kami akan pergi kompetisi dengan cara tempat yang pergi. Dan lepas tu rasanya tahun depan atau yang seperti 2023 satu world champ lagi yang selection untuk 24. Baik, Suresh. Buat medal.
Alamak, kita macam terputus-putus sikit, sedikit Suresh. Terputuslah. Tapi dalam masa 1-2 minit kan Suresh, kita faham untuk mengecapi kejayaan yang dapat Suresh tunjukkan kepada semua, pastinya elemen keluarga Suresh memberikan sokongan, love, support dan sebagainya menjadi satu kekuatannya. Jadi bagaimana sambutan Suresh kali ini, ya, satu masa yang sesuai untuk mengeratkan hubungan dengan keluarga setelah sekian lama berusaha untuk negara, ya. Apa yang akan dilakukan sebentar saja lagi bersama dengan keluarga? Ada sebarang rutin sendiri tak? Yang saya happy tu ini first selepas pandemik ni kami first raya kami punya ni, so Deepavali ni, so kami semalam kami buat BBQ sampai pukul 4 pagi. Wow. Lepas tu, yang satu lagi, saya ada anak sekarang, so ini first Deepavali dengan anak saya, baby. Dia baru 3 bulan. Tahniah Suresh. Yeah, thank you. itulah pingat emas yang paling utama. Betul. Ya. Yeah. So, Deepavali yang lain daripada lainlah kali ini. Silakan Suresh. Ya. Yeah. Lepas tu family saya semua yang ramai datang untuk nak tengok anak saya. So saya happy sebab ramai yang datang. Lepas tu ada yang masih lagi support saya. Dia orang kata saya akan pergi lagi jauh lepas ni. Itulah dia harapan rakyat Malaysia juga, Suresh, untuk anda pergi lebih jauh. Jadi tahniah dan betul, saya rasa sangat teruja untuk Suresh dan sekeluarga dapat menyambut dengan baby yang baru. Betul. Lagi. So, besar tahniah. Maknanya. Besar maknanya, betul. Yeah. Jadi Suresh, terus mengharumkan nama negara Malaysia. Kita akan terus memberikan anda sokongan yang padu. Tak kira bangsa, tak kira agama, anda rakyat Malaysia. Thank you, Suresh. Thank you, Suresh. Happy Deepavali. Happy Deepavali. Okay. Bye. Terima kasih Suresh. Tukar belakang tu baru nampak isteri dia lalu dengan anak dia. Bayangkan besarnya maksud dengan dapat yang selepas pandemik, dengan orang kata cabaran dengan anak baru lagi. Jadi kita ucapkan yang terbaiklah. Ini antara positif vibes yang kita raikan pagi ini. Tepat sekali. Jadi seluruh keluarga Malaysia, kita raikan Deepavali bersama-sama.